Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan memastikan proses pencapresannya tetap dilanjutkan. Meskipun Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan menara BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Semua dalam posisi solid, semua akan berjalan sesuai dengan rencana, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Jadi, koalisinya pun solid. Di sisi lain, Anies pun mengaku tidak membahas soal strategi pemenangan pemilihan presiden 2024 bersama Surya Paloh saat pertemuan keduanya di Nasdem Tower Gondangdia, Jakarta, Rabu 17 Mei malam. Anies menceritakan, meski prihatin dengan status tersangka Johnny G. Plate, tetapi Surya Paloh tetap optimis dalam menghadapi kontestasi elektoral mendatang. Diketahui Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka karena posisinya sebagai Menkominfo dianggap terlibat dalam penggunaan anggaran korupsi pengadaan BTS 4G Kemkominfo. Kejagung menyatakan kasus ini bukan tindak pidana korupsi biasa, dan kerugian negara ditaksir mencapai 8,32 triliun rupiah. Surya Paloh mengatakan Nasdem bakal memberikan bantuan hukum pada Johnny G. Plate, sebab ia masih berpegang pada asas praduga tak bersalah. Selain itu, Surya Paloh juga tidak mengajukan kandidat pengganti Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Pasalnya, Presiden juga belum meminta nama kandidat pengganti.